Ratusan warga Desa Marungi, Kecamatan Marungi, Kabupaten Sumbawa ini berdatangan sejak pagi hari ke bendungan Kiukulet di Desa Simu untuk melaksanakan doa bersama dan sholat istiqo, yaitu sholat meminta turun hujan. Pasalnya hingga saat ini hujan belum juga turun sama mereka, sehingga warga tidak bisa menggarap area persawahan dan tidak bisa menabur benih padi di sawah. Sementara di daerah lain di Indonesia, bahkan di Sumbawa sendiri, saat ini sudah diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Warga kemudian menggelar doa bersama serta melaksanakan sholat istiqo di lapangan bagian sisi bendungan Tiukulit untuk meminta turun hujan. Camat Marungi Lukmanudin mengatakan kegiatan ini digelar atas permintaan warga Desa Marungi yang hingga saat ini belum bisa menggarap area pertanian mereka. Diharapkan dengan doa bersama dan sholat bersama ini, hujan akan diturunkan oleh Yang Maha Kuasa dan warga dapat bercocok tanam. Inisiatif kita mengadakan sholat minta hujan ini atau sholat istisqa ini berdasarkan kita mendengar keluhan-keluhan masyarakat petani yang sebenarnya pada musim-musim bulan 1 ini sedang intensitas hujan, ya, sedang maksimalnya selama ini. Tapi beda dengan tahun ini, ya, masih terlalu jaraknya jauh antara biasanya seminggu belum tentu hujan. Warga berharap dengan doa dan sholat bersama ini, permohonan mereka dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa dan segera turun hujan di desa mereka agar segera bisa menggarap sawah. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, GetTV.